Halo guys, kembali lagi bersama kami Audio Solution. Kali ini saya akan membuat part 2 dari bagaimana cara mengubah kuota belajar menjadi kuota reguler. Nah, untuk lanjut ke videonya, mari kita intro dulu. Nah, bagi teman-teman yang baru saja mampir di video ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya sehingga kalau ada video baru dari channel ini kalian dapat informasinya. Oke. Untuk merubah kuota belajar ya. Kali ini saya tidak menggunakan aplikasi apapun ya, karena aplikasi kemarin yang sempat saya gunakan yaitu TLS Tunnel itu sudah tidak berfungsi lagi ya. Nah, bisa dilihat kali ini penggunaan data saya, data seluler saya menggunakan Telkomsel ya. Nah, kita cek dulu data yang saya punya di Telkomsel. Oke, bisa dilihat saya hanya memiliki kuota belajar sebesar 28,43 GB ya. Nah, sebelumnya 28,48, sekarang tinggal 28,43, berarti saya sudah bisa menggunakan kuota belajar ya. Nah, untuk dapat menggunakan kuota belajar ini sebagai kuota reguler, yang perlu kalian lakukan adalah masuk ke pengaturan ya. Masuk ke pengaturan, pilih koneksi. Di bagian koneksi kita pilih jaringan seluler. Nah, di jaringan seluler itu kita pilih nama access point ya. Nah, access point kita buat baru ya, access point internet belajar ya, seperti yang sudah saya punya ini. Nanti tinggal klik tambah saja bagi teman-teman yang belum ada. Nah, nanti di access point yang baru ini kita hanya mengisi bagian nama ya. Nama itu kita isi dengan internet belajar, APN-nya kita ketikkan HD belajar, terus proxy tidak usah diatur, port tidak usah diatur, nama pengguna kita menggunakan HD belajar ya. Oke, setelah itu kata sandinya kita menggunakan kata sandi HD belajar ya. Setelah itu kita atur di protokol APN-nya. Protokol APN-nya kita pilih yang IP versi 4 / IP versi 6. Nah, hanya itu saja yang perlu diatur ya. Kita kembali lagi, terus kita pilih nyalakan internet belajarnya untuk APN-nya. Setelah itu kita coba buka YouTube ya. Nah, ini data seluler saya masih yang di Telkomsel. Kita buka YouTube, kita cari YouTube misalnya Audio Solution. Nah, ini masih loading, kita tunggu saja. Kecepatan akses datanya itu tergantung di mana tempat teman-teman berada ya. Nah, bisa dilihat YouTube bisa dibuka ya meskipun agak lemot ya.